Teng 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 teng. Ini udah mulai belum? Udah, sudah. Oh, udah. Berarti udah masuk ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena permintaan kali ini adalah konten yang chill dari Muhajirin TV, akhirnya kita ada di sini. Hanya untuk satu tujuan, bikin konten yang chill. Bukan karena konten-konten sebelumnya tidak chill, hanya saja jika kamu terlalu sering menarik urat syaraf, kamu perlu memanggil Cok dan Reed. Jadi topiknya apa kali ini? Topik yang seru, yang seru, menarik, betul, dan pastinya semua orang akan suka. Oh ya? Coba saya pengen tahu apa nih topik yang kira-kira semua orang suka. Sambal hijau. Sambal hijau. Bukan, bukan. Anda bapak-bapak sekali. Sudah berapa usia Anda, Pak? Ada ciri-ciri bapak-bapak yang bisa kita lihat sangat ini ya, sangat jelas. Pertama kalau dia foto pasti posenya begini. Itu adalah foto apa? Gaya bebas yang sudah tidak bebas. Sangat bapak-bapak itu. Terus joke-nya kalau udah begini, kopi apa yang panas? Oh berarti saya belum masuk bapak-bapak karena belum saya nggak tahu. Bapak ya. Tapi saya sudah melihat tanda-tanda penuaan dini. Kopi hafal kopi. Iya tidak lucu ya. Kalau bapak ketawa berarti bapak sudah di atas 30 tahun. Anda? Kalau saya 30 tahun pak. Tahun ini saya tua dan kekanak-kanakan ternyata. Jadi topiknya apa dulu nih? Oke, kita akan bahas tentang literasi di pesantren. Subhanallah, sangat tidak chill tapi penting sepertinya. Kenapa literasi di pesantren itu harus penting gitu? Mungkin karena literasi pesantren kayak pecel lele sama sambal. Kayak paket lengkap aja pak. Bapak kalau beli pecel lele tidak ada sambalnya pak, itu bukan pecel lele namanya pak. Tadi pesantren tanpa literasi Seperti sambal tidak pakai lele pak. Kamu makan nasi sama sambal doang pak. Jadi lucu ya pak. Ini memaksakan diri untuk menjadi chill. Padahal kita merasa was-was ini. Karena akan ada banyak sekali bagian-bagian yang dikat. Jangan belok jauh-jauh pak. Nanti kita terjerumus pak ke dalam tawa yang sia-sia pak. Itu nanti bisa mengeraskan hati pak. Kalau kita hati kita keras. Emang kenapa ya kalau hati keras pak? Ya tinggal dilunakkan aja kan sebenarnya. Iya, iya, iya. Kasih air aja Pak ya, kayak kanebo Pak. Aduh. Ya, mungkin karena roots, akar dari pesantren tuh ya literasi itu sendiri gitu Pak ya. Aku kayak sebagai apa ya, editor gitu di Takodum Press gitu. Aku bersyukur banget kalau Muhajirin tuh punya perhatian yang serius terhadap program literasi Pak. Melalui penerbitan buku, terus juga pembinaan penulis-penulis muda, terus juga memberikan panggung bagi santri dan asatid yang menulis, terus juga apa lagi ya? Banyak program-program yang di literasi Pondok Pesantren Al Muhajirin ya. Sejatinya bibit-bibit literasi di Pondok Pesantren Al Muhajirin itu sudah ada dari dulu, tapi untuk menerbitkan suatu buku itu mungkin beberapa tahun ke belakang, mungkin sekitar tahun 2014 atau 15 mungkin. Iya, iya, 2014. Setelah kita lulus SMA itu Pak ya? Iya, mungkin. Ya, baru mulai banyak ya? Itu mulai banyak. Hampir setiap tahun rutin ada minimal satu buku yang terbit dari santri. Nah, kemarin terakhir untuk angkatan tahun 2022 itu ada di kampus pusat ya? Ya. Ada berapa buku? 5 buku. Hampir 5 buku dalam setahun, Pak. Oh, lebih bahkan. Itu sekitar berapa ya? Ini belum sampai, kita tuh target padahal ya. 1 tahun tuh sekitar 40 judul ya, tapi belum sampai, baru setengah tahun tuh sudah 30 judul. 30 terus, judul dengan jumlah pencapaian yang luar biasa bagi Takodum Press. Luar biasa. Dan bagi kawan-kawan yang terlibat dalam program literasi pesantren ini ya. Cuman Cok, di saat orang bicara soal literasi di sekolah-sekolah, di berbagai institusi begitu ya. Sebenarnya yang kamu pikirkan tuh apa sih? Apakah selalu buku atau kamu memikirkan hal lain? Iya sih, saya kira di beberapa sekolah pesantren itu pasti literasi itu selalu kaitannya dengan buku gitu. Iya. Dan ironisnya banyak sekali di sekolah atau komunitas-komunitas literasi mereka apa? Melupakan pondasinya. Yang dikampanyekan itu selalu nulis buku, nulis buku, nulis buku. Gitu. Padahal Pondasi yang paling penting dari nulis buku itu sendiri adalah baca. Gitu. Membaca, oh gitu. Nah, di kita
minat baca mungkin tinggi gitu. Iya, iya. Minat baca mungkin tinggi, iya. Seperti baca status, iya. Baca media sosial, itu tinggi gitu. Iya, iya. Karena iya. Apa, kalau kita ngobrol nih, ke tempat kerja atau ketemu dengan teman-teman, eh status eta, terus gitu, itu kan berarti mereka minat bacanya tinggi gitu. Iya, iya. Hal-hal yang remeh-remeh aja dibaca. Tapi mungkin daya bacanya yang kurang. Apa jadi, itu? Apa perbedaannya minat baca dengan daya baca? Maksudnya, apakah ini soal kualitas dan kuantitas atau gimana? Ya, saya kira tentang kualitas apa yang mereka baca gitu. Kalau mereka sudah senang baca status, senang baca di media sosial kayak gitu ya, saya kira itu harus ada treatment khusus agar dia senang baca buku gitu. Karena walau bagaimanapun media sosial beda dengan buku gitu kan. Ah, apa bedanya? Pertama, sama-sama pakai teks misalnya. Okay. Kalau media sosial itu apa namanya? Semua tulisan itu bisa masuk tanpa disaring. Siapapun bisa nulis. Siapapun bisa nulis. Oh. Tapi kalau buku belum tentu. Belum tentu. Masalah keberanian aja dulu. Iya, iya, iya. Nyali ya, Pak ya. Para nulis buku orang, itu bernyali, Pak ya. Orang yang sering nulis status panjang di Facebook, di Instagram sebagai caption dan lain sebagainya, dia pede gitu. Tapi sebatas di media sosial. Tapi kalau kita tawarkan kepada mereka, mau tidak tulisan Anda di terbitkan, himpunkan dan dijadikan satu buku, mereka pasti akan mikir-mikir dulu gitu. Oh iya. Wah, sepaneng dia, Pak. Overthinking, Pak. Malam-malam tidak bisa tidur, Pak. Iya, 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 iya. Jadi daya baca itu yang saya kira perlu treatment gitu. Karena fondasi dari literasi itu menurut saya sendiri adalah bacanya gitu. Kalau kita bicara ke Quran nih, iya, Quran iya, iya. Gitu ya. Wow. Tidak itu, chill ini ya. Tidak chill. Kalau kita bicara di Quran, justru yang banyak itu baca, bukan tulis. Iya, iya. Perintah membaca itu banyak sekali, tapi perintah nulis saya kira hanya ada di beberapa ayat. Dan yang paling penting itu dari tulis menulis itu apa coba? Apa, Pak? Nulis hutang. Iya, Pak. Itu kan ayatnya jelas kan? Ya, nanti tambahin sound krik. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Faktubu. Gitu kan? Perintah menulis itu utang ya? Utang. Oh iya, ini juga lucu. Kalau seandainya kita mau merunut sejarah tulisan pertama kali, itu adalah catatan seorang akuntan, Pak. Sebuah di peradaban yang sangat tua, kalau nggak salah di Mesopotamia atau apa gitu, aku lupa. Jadi tulisan pertama yang ditemukan itu catatan tentang kepemilikan hasil panen, Pak. Jadi kalau kita membayangkan bahwa tulisan terkuno, tertua di dunia ini adalah syair, oh salah. Ternyata ya tadi catatan kepemilikan, Pak. Oh, jiwa-jiwa materialisme itu sudah ada dari zaman dulu berarti. Mungkin enggak juga ya, mungkin karena ini menarik sih, Pak. Maksudku, kenapa kebutuhan mencatat itu menjadi sangat mendesak justru dengan hal-hal semacam itu gitu. Yeah. Kayak mencatat hutang, mencatat kepemilikan benda-benda. Kalau dalam ulasan Yuval itu karena saat sebuah kerajaan atau imperium itu meluas, mereka perlu mendata potensinya, kepemilikannya. Oh, ayo kita teh menguasai tanah berapa luas, ya. Ada berapa orang, terus hasil panen saat ini cukup atau tidak. Itu benar-benar sangat esensial, itu fundamental gitu. Ayo arurang teh bisa dahar tuh sih bulan hareup gitu ta. Tapi begini, Pak, saya punya sedikit berteori gitu ya. Iya, iya, iya. Kemudahan-kemudahan hidup itu atau fasilitas-fasilitas hidup itu lahir dari kesulitan. Betul. Nah, jangan-jangan tulisan ini adalah lahir dari kesulitan manusia untuk mengingat sesuatu. Maka dia tulis. Seperti misalkan tadi yang diceritakan oleh Farid itu, tulisan tertua itu adalah tentang akuntansi gitu kan ya. Yeah. Seberapa banyak asetnya, dia udah lupa gitu kan. Kalau tidak ditulis, khawatir dia lupa aset-asetnya. Kayak gini, Pak, misalnya Bapak punya lahan sekitar 500 hektar, Pak. Terus 3 hari Bapak dicari keluarga Bapak, tidak ketemu, begitu. Taunya tersesat di lahan sendiri, Pak. Ketawa, berarti Bapak. Dia saking kayanya gitu, oh ini lahan saya. Dia tidak mencatat begitu, Pak, kalau tidak mencatat kekayaan. Jadi lahir sebuah tulisan itu karena keterbatasan manusia untuk mengingat itu tadi, sehingga dia perlu menulis. It's teknologi ya, teknologi gitu.
Ya kalau kita tarik lagi ke sekarang, apa, saat, sekarang ini. Saat ini. Nah, ya kebutuhan apa sih yang mendesak gitu Pak? Masalah apa yang kita hadapi sebenarnya sehingga kita harus sebutlah mengimplementasikan budaya literasi, entah itu menulis atau membaca buku gitu. Kalau dulu orang tidak bisa mengingat lahannya Pak, karena orang jarang tanah luas gitu Pak. Jadi mungkin karena keterbatasan fisik kita untuk apa namanya, untuk pergi ke suatu tempat, wawasan-wawasan itu dibantu dengan bacaan-bacaan itu. Kayak gitu ya. Jadi sehingga orang tidak bisa mengenal satu kebudayaan tertentu kalau dia tidak pergi langsung ke tempatnya gitu. Yeah. Tapi karena ada tulisan-tulisan tentang budaya di daerah tersebut, kita bisa mengetahui, oh ternyata budayanya tuh seperti itu. Mungkin salah satu dari apa hal-hal literasi baca membaca itu ya, ya seperti itu salah satu. Tapi yang aku sadari Pak ya, kalau apa yang membedakan misalnya PDF atau sebutlah status WhatsApp atau artikel panjang di internet dengan buku, buku itu menuntut kita untuk jauh lebih apa mindful gitu, jauh dari distraksi gitu. Kalau Bapak bisa baca PDF itu biasanya ada dorongan untuk ikut baca WA juga. Ikut apa sih namanya, membagikan beberapa bagian dari buku screenshot begitu. Ya. Banyak sekali distraksi sehingga apa ya, keperluan kita untuk keheningan, keperluan kita untuk menjadi mindfulness dalam buku, apa sih mindfulness ya? Ketenangan jiwa atau merasa hadir sepenuhnya gitu. Ya. Dan buku tuh menuntut kita untuk tarik dulu diri ke dalam gitu. Ya. Ini fokus teksnya gitu. Ini soal kedalaman, soal jiwa dari teks itu gitu kayak. Dan mungkin ini terasa berlebihan ya, cuman kayaknya itu tadi begitu kenyataannya. Ada beberapa orang ya, saya kira mungkin banyak di antara kita, teman-teman kita yang tidak kuat membaca begitu lama ketika berhadapan dengan layar HP atau layar monitor laptop atau tablet gitu ya. Iya. Karena ada radiasi sinar dan lain sebagainya, walaupun mungkin sekarang teknologi sudah semakin maju, ada layar-layar yang anti radiasi dan sebagainya, tapi tetap tidak bisa menggantikan peran buku yang begitu nyaman dibaca gitu. Buku dan, tuh dibaca 1 jam tuh Pak, punggung-punggung kita langsung seperti terkena osteoporosis gitu Pak, pengkapuran begitu Pak, penuaan dini Pak. Ah itu harus ada strateginya gitu, gitu kan. Ya, ada. Tapi real itu kalau kayak kita bersihin aja nih Pak, tahu-tahu udah 5 jam. Udah scroll udah jauh banget gitu. Bahkan saya pernah dengar ya di beberapa pesantren atau kiai-kiai di Jawa itu belum disebut kiai kalau belum bikin nulis. Arba'in. Iya. Atau kalau belum nulis kitab yang berbahasa Arab gitu. Berbahasa Arab. Nah, minimal kemudian, berbahasa Arab ya. Minimal berbahasa Arab. Urusan dibaca nanti lagi Pak ya. Itu menjadi itu menjadi standarisasi bagi kiai-kiai di beberapa daerah gitu ya. Karena ketika dia menulis naskah berbahasa Arab, itu menunjukkan dia ahli banget gitu. Iya. Dalam penguasaan di bidang bahasa Arabnya. Karena sudah menjadi hal yang mutlak itu di pesantren menguasai ilmu nausorot itu kan. Saya akan ambil satu contoh Ustadz. Hey. Ustadz itu sering banget bilang, orang mah lain budak pesantren, orang mah langsung ngajinya ke Nabi gitu. Kayak nah langsung ke Nabi itu dari mana gitu kan, pertanyaan besar banget. Apakah dia masuk ke ruang antar dimensi gitu kan, dia kemudian ketemu Abu Jahal, Abu Lahab, bro ngopi dia. kopi apa yang panas Pak Abu Jahal? Abu Jahal menjawab, nggak tahu Pak. Karena waktu itu belum ada kopi Pak, belum kapal ada api. Kapal api Pak. Kalau pisang apa yang panas Pak? Pisang apa? Pisang hoeng, Pak. Memaksakan diri. Oke. Jadi, buatku karya tulis Abimarfu itu yang paling refreshing lah buatku. Itu rubrik refleksinya di Takodum itu. Itu sangat layak dinantikan. Itu kayak, apa ya? Catatan pinggir Islami. Kalau kita biasa kenal catatan ini pinggirnya. Ini bisa jadi proyek untuk Takodum Press sebenarnya. Benar. Semua cuman, refleksi-refleksi ya. Yang beliau tulis, kita himpunkan dalam satu buku. Gitu. Cuman aku merasa itu harus terbit pas momentumnya, entah mungkin apa begitu. Ya. Karena ini sangat personal menurutku ya. Karena yang menurutku membuatku kenal banyak dengan Pak Marfu atau Abimarfu itu ya itu tadi, refleksi gitu. Karena menurutku hal yang menarik dari seorang penulis itu ketika dia membuka dirinya, pandangan pribadinya gitu.
di luar dari urusan teori dan segala macem. Kayak waktu dia mengisahkan Sarah anaknya yang suka durian, terus ya macem-macem lah apa yang dia lihat gitu. Kira-kira menurutmu PR dari teman-teman sahabat Muhajirin untuk berkontribusi di apa sih namanya, sebutlah program literasi di Muhajirin gitu, itu apa gitu? Kira-kira apa yang belum ada di Muhajirin Press dan lain sebagainya? Saya kira saya lebih sering mengkampanyekan tentang fondasi literasi itu sendiri. Apa ya, itu? Kebiasaan membaca. Itu, kebiasaan membaca itu. Jadi harus ada program khusus selain tadi menerbitkan satu buku, harus ada targetan-targetan tertentu, santri atau siswa untuk membaca gitu. Mungkin dalam satu bulan atau dua bulan satu buku habis dibaca, apakah itu novel, kumpulan cerpen, atau buku-buku yang lain gitu. Jadi dari situ kita bisa apa namanya, bisa melihat ternyata ketika mereka menulis, ketika banyak baca itu referensinya banyak gitu. Maksudnya tidak sembarangan menulis gitu. Soalnya waktu itu inget banget ya, Rin, sekitar kelas 2 SMP apa kelas 1 SMP, lupa saya. Jadi semua santri dikumpulkan sama Pak Kiai di masjid gitu ya. Oh iya iya. Terus Pak Kiai ngasih buku satu santri satu buku. Wah. Itu kalau tidak saya judul kalau tidak salah judul bukunya itu Jalan Santri Menuju Ulama gitu. Ya. Itu dikerem semua santri di masjid untuk baca gitu. Oh gitu ya. Semua orang disuruh baca. Jadi Bapak men-encourage. Encourage itu apa ya? Mendorong anak-anak untuk membaca gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, jujur ketertarikan saya membaca buku itu lahir dari situ. Oh gitu. Lahir dari situ. Oh, ini kisah penting ini. Kamu kapan mau bikin biografi? Kalau sudah ada tanda-tanda, ini kan tanda-tanda penemuan dini nih sudah ada nih. Ketertarikan membaca buku itu lahir dari situ. Kemudian Pak Kiai memberikan tugas ketika itu setelah selesai dibaca dicatat kesimpulannya, kesimpulan dari apa yang dibaca. Bahkan Pak Kiai sendiri yang nyuruh baca buku ini gitu. Iya. Kemudian Bapak yang rekomendasikan buku. Disuruh untuk nyatat kesimpulannya ya, gitu. Ya, dari pengen cerita itu. Semakin apa? Semakin kesini semakin senang baca gitu kan. Ya dari situlah mulai apa namanya? Bibit-bibit ya. Senang baca itu dari situ. Iya, sebenarnya penggerak literasi itu Sehuna sendiri. Tokoh literasi terbesar kita itu Sehuna sendiri. Tulisan seseorang itu tidak akan jauh beda dengan apa yang dia baca, gitu kan? Sama seperti mungkin ya, kalau diilustrasikan sebagai sebuah teko, gitu kan? Ya isi teko itu ya yang keluar ya apa yang ada di dalamnya itu kan? Apa yang kita isi dalam otak kita, apa yang kita isi dalam pikiran kita adalah hasil dari bacaan, selain dari pengalaman-pengalaman pribadi gitu ya. Nah, begitu kita menuangkan dalam sebuah tulisan, dalam sebuah buku, itu tidak akan jauh beda dengan apa yang ada di dalam apa yang dia, kita. Iya, gitu. Betul. Pada akhirnya orang-orang yang kita kira hebat gitu ya, ternyata punya habit atau punya kebiasaan yang mirip-mirip dengan orang biasa-biasa saja seperti kita gitu. Ya, perbedaannya adalah cara mereka bereaksi terhadap itu ya, persoalan sehari-hari gitu nggak sih? Iya. Tapi gini, Pak, menurut menurut NT. Menurut NT. Oke. Okay. Menurut itu apa? Apa sih pentingnya santri atau ustad atau kiai itu nulis? Aku merasa ya menulis itu mendorong kita untuk tadi itu untuk tenggelam dalam keheningan. Terlalu banyak distraksi di luar itu gitu. Kita nggak punya waktu untuk hening. Bahkan mungkin dalam sholat saja kekhusyuan itu jauh dari kita. Bukan aku bilang bahwa menulis lebih baik dari sholat, tapi aku ngerasa kayak keduanya bisa jadi punya apa ya? Bisa punya dorongan yang sama gitu untuk memiliki kekhusyuan gitu. Agar kekhusyuan dalam sholat itu juga terjadi dalam kekhusyuan yang dalam aktivitas yang lain gitu. Aku merasa begitu sih, menulis tuh menjadi kekhusyuan. Nah, karena aku juga melihat itu dalam diri Sehuna, terus aku juga mengalaminya sendiri. Karena itu juga kesempatan untuk berefleksi. Karena kita nggak punya kesempatan untuk berefleksi itu, setiap kali kita ingin curhat, kita juga ingin diperhatikan orang kalau di media sosial tuh. Tapi dalam tulisan tangan kita sendiri, itu keinginan untuk pamer masalah kita itu hampir nol. Itu kayak urusannya itu udah aku taruh masalah ini dengan niat berserah diri gitu, kayak itu setara dengan ibadah mahfuz. Iya, aku rasa gitu sih. Mesti santri asati itu mesti didorong untuk ke arah itu gitu, untuk tenggelam dalam keheningan mereka gitu.
Wah, ini tidak chill sama sekali. Sebagai penutup saja dari Pak Aroka apa? Tingkatkan daya baca itu tadi. Iya, tingkatkan daya baca itu. Dan ketika kita selesai membaca satu buku, ada apa namanya? Diusahakan ya, kita mencatat hal-hal yang penting atau resume dari buku yang kita baca itu. Iya. Jadi dari situ mungkin kita akan bisa mengingat-ingat apa yang sudah kita baca dalam satu buku itu. Kalau kita biarkan buku itu mungkin kita akan lupa gitu ya. Tanpa ada catatan-catatan yang penting gitu ya dari apa yang kita baca, sulit saya kira untuk mengingat apa yang sudah kita baca. Betul. Wah, tidak chill ya? Tidak chill. Saya harus menutup ini dengan kalimat yang chill. Konten ini chill. Baik, cukup sekian. Aku Ahmad Farid dan saya Aroka. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.